gigi, bos. Bus berhantu, bos. Udah mangkrak ini 20 tahun yang lalu. Ini kadang-kadang keluar itunya, bos. Ini pun datanya pun serem banget ini. Kadang di atasan tuh ada kuntilanak berdiri itu sambil ketawa-ketawa, bos. Kalau malam, tapi kalau siang ya enggak. Nah, ini dekat belakang sana pun ada kuburan juga. Jadi ya seperti inilah, mangkrak banget. Bodi hampir nggak kelihatan, tayarnya itu sudah ditumbuhi rumput ya tuh, tinggal dikit sekali tuh. Jadi aduh teruk sekali ya. Ini bodi jet bus. Dia menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1518. Itu spionnya pun masih ada ya, dua-duanya ya masih ada lah, untung-untungan masih ada. Kalau di atas sana bodi udah meletup-letup, sudah mau cepat seperti itu. Dan kalau kaca masih utuh, kipas kacanya pun masih ada dua ya, yang satu ini jeplak ke sini, yang satu kemepeng kaca. Tuh, ada logonya Mercedes-Benz. Ini kalau di ferry ya sedikit terkelupas ya, karena kena panas kena hujan hari-hari ya di sini, kasihan banget. Ini tayar sudah nggak kelihatan sama sekali ini, sudah rumput semuanya. Sama juga sama di belakang sana pun kayak gitu. Coba kita lihat ya, kemudinya seperti apa. Wah, ditutup. Kelihatan. Kemudinya seperti palang tampah besar sekali. Ini ada logokan Mercedes-Benz. Kalau samping itu ada selendangnya ya, selendangnya itu panjang sekali dari sana sampai sini pakai stainless, seperti kapal nelayan. Itu di sana ada pertulisan selamat datang bersama melayani pariwisata Jawa Bali. Oh, ini dulunya untuk pariwisata Jawa Bali nih, bos. Nih, kasian banget ya, tayar sampai nggak kelihatan, sudah ditumbuh-tumbuhi. Bodi sudah juga nggak kelihatan bawahnya. Kita lihat belakang seperti apa ya. Kalau kaca semua masih utuh, depan sampai ke belakang masih utuh semua. Kacanya masih bagus. Tuh, dempulnya sama catnya semua meletup semua, bos. Panas kena hujan, bos. Ini lampu masih ada. Ini lampu darurat atas bawah masih ada. Ini lampu besar belakang, lampu stop masih ada. Mesin masih ada, bos. Coba kita lihat, bos. Tapi aku takut ya nanti ada ular atau ada apa gitu ya. Jadi masih ada tuh. Serem banget. 15 18. Bodi sebenarnya masih utuh. Cuman ya menutup kacanya. Ininya, bodinya, catnya. Aku mau ke sana pun gak berani ya, karena banyak rumput. Ini armada legend betul ini. Tapi menurut cerita orang di sini nih, yang jaga di sini nih, ini takut gitu katanya, karena kalau malam ada orang ketawa, ada orang menangis di dalam, ceritanya begitu. Ada toiletnya. Aku nggak berani masuk dalam lah, takut-takut sedap gitu nanti di dalam. Coba kita lihat dari sebelah sana ya, samping sana. Ini banyak tayar nih, tayar bus semua nih. Ini sudah nggak dipakai. Polisinya pun masih ada. Kita lihat sini. Tayar masih ada anginnya ya. Kalau sana mungkin sudah nggak ada rata data. Ya, ini bos. Duh, kasihan banget. Kemudian duduk masih utuh semua sampai belakang. Dua situasi juga ada toiletnya. Itu bos. Kalau nggak ada rumput mungkin saya bisa masuk ke dalam, mau lihat-lihat dalamnya seperti apa. Tapi ya sudahlah, cukup luarnya aja.
di depan saya bos ada bus jadul. Ini nggak tahu ya tahun berapa, tapi bodinya masih boleh, cuman letup-letup aja. Tapi ceritanya ini bus ini berhantu bos. Kalau malam, katanya di atas sana tuh ada kuntilanak berdiri sambil ketawa-ketawa, ceritanya seperti itu. Pernah ada yang lihat di belakang juga ada menangis-menangis, katanya seperti itu. Tapi ini siang, jadi saya berani ambil gambar. Kalau malam mungkin saya nggak berani lah. Ngapain? Nah, kemudian ini siang aja kita ambil video nih. Kayak gini nih kalau siang kondisinya. Truk banget ya. Kalau kaca masih utuh semua, itu ada selendangnya, selendang pakai stainless seperti kapal selam. Kalau lampu depan pakai JB1. Nih, seperti helikopter mukanya, bos. Tayar sampai nggak kelihatan, bos. Sampai tertutup pepohonan ini, bukan pohonan, rumput hijau ini. Ya, depan belakang. Ini mau gimana ini ya, mau dihidupkan nanti yang lihat pada takut, nggak dihidupkan, ini penuhin tempat ini. Ini meletup semua ini liverinya nih. Ini menggunakan sasis Mercy bos, Mercy 1518 kalau nggak salah. Tuh masih ada mesinnya tuh di dalam, tapi aku nggak mau kesana nanti takut ada ular, ada harimau di dalam, nanti saya kena makan nanti. Tuh bos, itu aja bos tuh. Wow, serem-serem sedap bos ini. Wah, serem banget nih unit bus berhantu, cerita seperti itu. Oke, itu aja pemirsa, video dari saya semoga bermanfaat untuk kita semua. Dalam YouTube Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.